Aspen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasyyiran wa nadzira. Tidak kami utus kamu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi ancaman. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama berhimpun dan juga kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kita dapat duduk di rumah Allah dan kita dapat menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah Ta'ala kurniakan pada kita rahmat dan juga berkatnya atas kita duduk di dalam majlis ilmu dan duduk di rumah Allah, iaitulah di masjid. Wa anna lillahi masajid, dan adalah untuk masjid-masjid itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka di dalamnya janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa meminta tolong, minta perlindungan melainkan hanya kepada Allah. Jangan minta kepada jin, jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada batu, pokok, bulan, matahari dan seumpamanya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga baginda dan juga sahabat baginda amnya dan juga para pengikut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas sehinggalah ke negeri akhirat. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kita akan sambung untuk tadabbur Al-Quran, iaitu kita menghayati merenung firman-firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam Al-Quran 114 surah, lebih kurang ada 604 muka surat dan juga di dalamnya ada 30 juzuk, masya-Allah. Maka kita tadabbur sikit-sikit, semoga dengan sikit-sikit itu ada berkat. Ya, biarlah sedikit asalkan berbukit mana, biar sedikit asalkan dia boleh memberikan manfaat kepada kita untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan ayat yang ke-29 di dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Allah Ta'ala kata ini adalah satu kitab Al-Quran. Di kitab Quran yang Allah Ta'ala sebut, aku turunkan kepadamu wahai Muhammad. Mana Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia insan terpilih yang dipilih Allah Ta'ala untuk dianugerahkan kepadanya wahyu yang begitu hebat, perkara-perkara gaib yang banyak di dalamnya, mukjizat-mukjizat yang luar biasa diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala kata mubarakun, di dalam Quran ini banyak berkat. Quran yang kami berikan pada Muhammad banyak berkat, banyak barakah, ataupun kita sebut sebagai banyak manfaat dan banyak faedah untuk kegunaan dunia, kebahagiaan akhirat. Lihat tadabbaru ayati, supaya kamu tadabbur. Tadabbur, kamu menghayati maknanya, kamu membaca dia punya maksud dan kamu beramal dengan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Itu tadabbur Quran itu. Dan juga waliyatazakkara ulul albab, supaya Quran-Quran ini bila mana kamu tadabbur, maka akan melahirkan seorang manusia ataupun hamba-hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mengambil pelajaran dan pengajaran di dalam Quran, dan dia akan menjadi
ulul albab, mana orang yang mempunyai akal yang cerdas, akal yang bersih dan juga akal yang waras. Di dalam Quran suratul Qamar, Allah Ta'ala kata, walaqad anzalna hazal Qur'ana lidzikri walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali Allah ulang dalam surah Qamar. Surah Qamar surah ke-54, 4 kali Allah ulang dengan perkataan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Maka sesungguhnya kami telah mudahkan pembelajaran Quran. Kami telah mudahkan bagi siapa yang nak hafal Quran. Kami telah mudahkan bagi siapa yang ingin belajar Al-Quran. Kami telah mudahkan bagi siapa yang ingin memahami Al-Quran. Adakah fahal mimudzakir? Maka adakah yang ingin mengambil pelajaran? Adakah yang ingin mengambil pelajaran di dalam Quran? Maka Allah Ta'ala sudah sebut 4 kali. Ayat 17, ayat yang ke-22, ayat 32 dan ayat 40 surah Al-Qamar. 4 kali Allah ulang kali, ulang alik perkataan sama, kami telah berikan Quran ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana sempurna Quran ini, maka Allah Ta'ala kata kami telah mudahkan pula bagi siapa nak belajar. Ha, kalau Allah Ta'ala dah beritahu begitu, walaqad yassarnal Quran, kami telah mudahkan Quran ini bagi siapa yang ingin belajar. Ha, nah. Jadi sebenarnya Quran ini mudah untuk belajar. Nak ambil pelajaran, nak memahami dia punya kalam Tuhan, mudah. Tapi tidak ramai orang ingin mengambil pelajaran itu. Ha, tak ramai tuan-tuan. Jadi semoga kita tergolong di kalangan tersebut, mengambil pengajaran, pelajaran dan pemahaman yang ada di dalam Quran, supaya kita tidak disesatkan oleh mana makhluk, terutamanya iblis dan juga syaitan serta konco-konconya. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, malam ini kita tadabbur Quran, nak menghayati, nak merenung Quran, supaya kita ada ambil pengajaran dan boleh membersihkan hati dan jiwa kita. Kerana salah satu daripada cara untuk membersihkan hati, penawar hati ataupun penawar jantung kalbu itu adalah memahami Quran dan menghayati makna-maknanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran sendiri, di dalam surah Nabi kita sendiri, namanya surah Muhammad. Ayat ke-24 Allah Ta'ala sebutkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu tidak tadabbur Qur'an? Jadi Allah tanya, apakah kamu tidak tadabbur Qur'an? Tadi Allah tanya, kami telah mudahkan Quran ini bagi orang nak ambil pengajaran. Adakah di sana orang nak ambil pelajaran? Ha, satu. Kemudian Allah tanya lagi surah Muhammad, afala yatadabbarunal Quran? Apakah kamu tidak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Yang kamu tidak tadabbur Quran tu kerana hati kamu telah terkunci ke? Subhanallah. Telah tertutup ke sehingga tidak mau kamu mengambil pelajaran dan pengajaran daripada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Aziz dan Al-Quranul Azim ini. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, salah satu untuk kita membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, adalah belajar tadabbur Al-Quranul Karim. Kena ada 5 cara untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Satu, tadabbur Quran. Yang kedua, zikir kepada Allah. Yang ketiga, iaitulah puasa. Yang keempat, bangkit sembahyang malam. Dan yang kelima, duduk dalam majlis ilmu. 5 perkara inilah, insyaAllah kalau kita amalkan setiap hari, Allah Ta'ala akan bersihkan hati kita. Dan kita tergolong di kalangan ulul albab. Jadi orang itu akan cerdik, orang itu akan bijak, dan orang itu akan hampir dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana 5 amalan tadi adalah 5-5 amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para ulama serta orang-orang soleh. Jadi kalau kita nak jadi orang soleh, ikut style itu. Antaranya yang pertama, iaitulah tadabbur Quran. Kena
kita baca, kita hafal, kemudian kita memahami maknanya dan beramal isi kandungannya. Mana Allah suruh sembahyang, ya kita sembahyang. Mana Allah larang, contoh misalnya minum arak, okay, tinggalkan minum arak. Makan yang haram, tinggalkan makan haram, contoh. Yang kedua, iaitulah dengan kita bangkit sembahyang malam, contoh. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak atha ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiki wa akhrijni mukhraja sidiki waj'alni min ladunka sultanan nazira. Kata Allah Ta'ala yang disebut pada ayat 79 dan 80 surah Israel ataupun surah Isra surah ke-17, sebahagian daripada malam, yakni di waktu malam selepas kita sembahyang fardu isyak, maka sebahagian daripada itu selepas kita tidur sebentar, okey, kita bangkit. Kata Allah Ta'ala, wa minal laili, sebahagian daripada malam, fatahajjat bihi, tahajjudlah kamu dengannya. Mana sembahyang nafilah, sembahyang sunat, sebagai solat sunat tambahan pada kamu, sembahyah bila mana kamu buat sembahyang tahajud. Asa ayyaba'asa rabbuka maqama mahmuda, nanti Allah angkat darjat kita pada makam yang tertinggi, mana pada makam yang terpuji. Jadi makam kita nanti tinggi, tuan-tuan. Orang lain biasa aja sembahyang 5 waktu sehari semalam, sembahyang sunatnya tidak ada. Tapi kita ya sembahyang 5 waktu juga, tapi kita tambah lagi dengan sunat. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat taubat, sunat duha, sunat witir, sunat apa lagi? Sunat hajat. Lalu kita sambung dengan sunat tahajud di waktu sepertiga malam. Maka antara kita dengan orang yang hanya semata-mata sembahyang 5 waktu saja, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan juga Subuh, tanpa sembahyang-sembahyang sunat, maka ganjaran kita, makam kita, kedudukan kita, martabat kita di sisi Allah tinggi lagi daripada orang itu. Walaupun kita miskin, walaupun kita ini susah, walaupun kita ini orang bukan berada, tapi kalau kita laksanakan sembahyang-sembahyang yang sebagai tambahan bagi kita, makam kita tinggi di sisi Allah Ta'ala. Waktu itu kalau kita berdoa, doa kita dikabulkan Allah. Waktu itu kalau kita meminta pada Allah, Allah kurniakan apa kita minta, subhanallah. Dan Allah kurniakan pada kita ilmu yang mana orang lain tak ada ilmu itu. Kita ada, orang lain tak ada. Jadi sembahyang malam, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala kata, bila mana kamu bangkit sembahyang tersebut, bacalah dengan doa ini. Jadi waktu sembahyang malam tu, sembahyang tahajud, baca doa ni. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi waktu sembahyang tahajud, waktu sujud yang terakhir, baca doa ni, ya. Ini doa dia. Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkan aku ya Allah. Adkhilni mudkhala sidqi, di tempat masuk yang benar, yang betul. Ya, wa akhrijni mukhraja sidqi, dan keluarkan juga aku dengan keluar yang betul, mana pintu yang betul. Ya, wa waj'alni min ladunka sultanan nasira, kurniakan aku seorang sultan. Maknanya, kurniakan kepadaku seorang teman ataupun satu kekuasaan yang membantu saya di dalam menyampaikan dakwah ataupun dalam menjalani kehidupan sebagai hamba kepadamu ya Allah. Kita minta sultan. Sultan tu mana apa? Sultan tu mana yang berkuasa, mana ada yang kekuasaan, satu kekuasaan yang diberikan pada orang tersebut. Jadi kalau negara kita sultan agung lah tu, sebab dia berkuasa. Jadi kalau sultan di dalam Quran, bahasa Melayunya adalah kekuasaan, satu kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Kalau dia Nabi dan Rasul, maka sultan itu jadi mukjizat. Kalau dia seorang dikatakan sebagai awliya, maka sultan itu dikatakan karamah. Yang kedua, kemungkinan ilmu laduni, sebagaimana Nabi Khidir, ataupun ada orang kata dia bukan Nabi, tapi dia sebagai seorang wali min awliya Allah Ta'ala. Maka kalau dia seorang yang biasa-biasa saja, maka itu dipanggil al-ma'una. Al-ma'una, pertolongan daripada Allah Ta'ala kepada orang tersebut, subhanallah. Jadi kalau berlaku kepada selain daripada orang beriman dan beramal soleh, contohnya orang itu orang kafir, orang itu orang munafik,
orang itu syirik kepada Allah Ta'ala, orang musyrik. Dapat juga satu kelebihan, maka itu bukan dipanggil karamah, itu bukan dipanggil mukjizat, itu bukan dipanggil laduni, tapi itu hanya dipanggil sebagai istidraj. Kanan? Istidraj, na'uzubillah, ataupun sihir. Kedua-duanya ini perbuatan luar biasa, tetapi dimurkai Allah. Ianya hanya berlaku kepada orang-orang yang jauh daripada Allah, orang yang syirik pada Allah, orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangkit sembahyang malam, baca doa tu. Yang ketiga, bersih hati kita insya-Allah billahi taala apabila kita ini puasa. Sumu tasihu. Mana puasalah kamu, kata Nabi SAW, nescaya kamu akan sihat. Dan baru ni virus corona. Jadi sebab apa kena virus tu? Ya, kadang-kadang dikatakan sebab makanan. Makan makanan yang haram. Ha, subhanallah. Islam cantik tuan-tuan. Islam ajar kepada kita dengan melalui panduan Quran. Dia punya undang-undang itu dalam Quran. Ada makanan boleh makan, ada makanan tak boleh makan. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ya makan, yang haram jangan makan. Ada yang halal tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan mudarat dan boleh menyakitkan. Nah, itu dalam Islam dah ajar, masya-Allah cantik, masya-Allah. So di dalam Al-Quran banyak Allah Taala sebut, kulu makanlah wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Itu yang halal, tuan-tuan. Ada yang haram. Apa dia? Sesungguhnya diharamkan kepada kamu, hurimat alaikum wal maitah wadama walahmul khinzir. Kamu diharamkan makan darah, diharamkan makan daging khinzir, babi, dan juga diharamkan makan bangkai. Masya Allah. Tengok tuan-tuan ya. Jadi coronavirus contoh misalnya. Kena? Maka dikatakan makan makanan yang eksekutif. Okey, macam tu lebih kurang bunyinya kan. Ataupun sup kelawar. Allahu akbar. Sup kelawar tuan-tuan. Pernah makan sup kelawar? Allah tuan-tuan, kelawar aku tengok dari jauh ya. Itu pun dalam TV Batman dulu. Sekarang tak pernah keluar dah. Tuan-tuan, oh, masya-Allah, sekarang Kamen Rider. Subhanallah tuan-tuan ya. Jadi makan sup kelawar. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi suruh kita puasa. Kena semua tasyuk. Kalau kamu puasa kamu sihat. Mana ada benteng, ada dinding menghalang kita daripada penyakit-penyakit yang berjangkit, sama ada virus ataupun penyakit-penyakit kronik. Yang kedua tadi itu sembahyang tahajud. Kalau kita sembahyang tahajud, Nabi SAW kata madradatun lidai anil jasad. Maka kalau kamu sembahyang tahajud, kamu dapat empat kelebihan. Yang pertama, Allah ampunkan dosa. Yang kedua, kamu terhalang daripada buat dosa. Yang ketiga, Allah Ta'ala dekatkan kamu pada Allah, qurbatun ilallah. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, madradatun lidai anil jasad. Allah akan halaukan penyakit yang ada pada anggota badan kamu. So virus tadi kena ustaz? Takkan kena insyaAllah. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab apa? Sebab kamu adalah manusia yang hampir pada Allah. Lalu Allah melindungi kamu di depan dan di belakang, di atas, di bawah, dan segala keadaan Allah mengantarkan malaikat untuk melindungi kamu daripada terkena penyakit-penyakit yang kronik, berjangkit, dan apa-apa pun yang nak mengkhianati dan menzalimi kamu. Subhanallah. Tuan-tuan, yang disebut di dalam Quran surah Fussilat, Allah Ta'ala kata, innalladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Kalau dengan bunyi silat-silat, dia lah tu. Surah apa tadi ustaz? Surah Silat. Ya, lebih kurang. Masya Allah. Fussilat, surah ke-41 dalam Quran. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhannya adalah Allah. Allah tu Tuhan dia. Kerana tak ada Tuhan melainkan Allah. Dan dia suka pula berzikir la ilaha illallah. Tak pernah tinggal sehari 100 kali. Contoh.
ataupun sehari 1000 kali, dan tetap yakin percaya tidak akan merebak satu penyakit, tidak akan memberikan manfaat suatu kebaikan melainkan dengan izin Allah, maka orang itu kuat akidah dia. Dan tidak akan terkena apa-apa mudarat pada saya, tidak akan terkena pada saya manfaat, walaupun orang berimpun nak kenakan saya mudarat, walaupun orang berimpun nak berikan saya kebaikan, kalau Allah tidak izin, tak sampai, tak kena benda itu. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak pasti berlaku. Yang Allah tidak berkehendak, yang Allah tidak izinkan, takkan berlaku. Begitu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, siapa yang mengatakan Tuhannya Allah dan dia tahu Allah berkuasa, Allah tempat berlindung, dan itu kita doa dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami minta tolong, padamu kami menyembah. Kita sembah hanya pada Allah, minta tolong pula pada Allah Ta'ala. Jadi jangan minta tolong kepada lain daripada Allah. Sebab ada manusia minta tolong dekat jin. Dia minta tolong dekat jin. Tak percaya tuan-tuan? Tuan-tuan tengok filem Piramli, Pendekar Bonyang Labu. Itu antara ciri-ciri ada manusia minta tolong dekat jin. Dia tak sebut jin, dia panggil mambang. Macam mana? Mambang tanah, mambang merah, mambang mangkok, mambang hijau. Lagi ke tak? Mambang kau main kasar. Ada juga tu. Subhanallah. Jadi ini antara jin. Allah Ta'ala sebut dalam surah jin. Tengok surah jin. Surah jinnya, surah ke-72 dalam Quran, nama surah jin. Selepas surah Nuh, sebelum surah Muzammil. Surah jin pada ayat 6. Kata Allah Ta'ala, yang mana jin dirakamkan di dalam penceritaan surah jin itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kata, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birrijali minal jin fazaduhum rahaqa. Allah Ta'ala kata apa dia? Sesungguhnya, kata jin ya, Allah rakamkan. Jadi jin ni kata, sesungguhnya ada di kalangan laki-laki, di kalangan manusia, mereka minta pertolongan, mereka minta perlindungan kepada laki-laki di kalangan bangsa jin. Tengok, ini dalil dalam Quran, ayat 6 surah jin. Memang ada manusia minta tolong pada jin. So, filem Piramli itu bukan sekadar filem, reality tuan-tuan. Cuma dia ubah tajuk dan dia ubah nama tempat. Itu kampung dia kampung apa entah? Kampung Pinang Sebatang. Padahal asalnya kampung macam bubuk. Subhanallah. Allahu Akbar. Tergurau je tuan-tuan ya. Masya Allah. Jadi memang ada manusia ni minta tolong pada jin. Contohnya kalau mereka nak pergi ke hutan, mereka berdoa, wahai tok nek dalam hutan, kami datang ni nak cari rezeki. Kami tidak mengganggu kamu. Oleh kerana itu, jangan kamu ganggu kami. Tengok tuan-tuan. Orang ini sudah mendapatkan sesuatu pemahaman bahawa dalam hutan itu ada satu kekuasaan lebih kuasa daripada Allah. Dia ada jin. Siapa yang dimasukkan tok nek tadi itu? Tuan-tuan. Dia kata apa? Penjaga di dalam hutan. Penjaga, bukankah Allah yang jaga segalanya? Kalau kita baca ayat kursi, Allah, syaitan pun tak boleh dekat ke kita. Dia tak nak ganggu, Masya Allah tuan-tuan. Jadi ada di kalangan manusia ni minta tolong pada jin, fazaduhum rahaqa, yang menyebabkan jin-jin tadi itu rasa makin sombong satu, dan makin rasa bangga, dan dia pun menyuruh orang-orang minta tolong dekat dia tu syirik kepada Allah. Tuan-tuan, kalau orang minta tolong kat kita, kita pun rasa bangga. Ni jin tuan-tuan, orang pergi minta tolong kat dia. Dia rasa bangga lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi bahaya. Satu hari Nabi SAW baca Quran. Baca Quran, okey, wa anna lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah Taala kata, ketika mana seorang hamba Allah berdiri baca Quran, yakni Nabi SAW, dan Nabi SAW sembahyang tuan-tuan, dan dalam sembahyang Nabi baca Quran, datang jin berkerumun berhimpit-himpit nak dengar Nabi SAW baca. Kalau tengok pada ayat pertama surah jin tu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba.
yahdi ila rusydi amanna bi wa lan nusyriku bi rabbina ahada. Allah Taala kata, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepada saya, mana telah sampai wahyu kepada saya bahwasanya ketika saya baca Quran, serombongan daripada jin dengar. Ada rupanya jin dengar. So, macam kita baca Quran sekarang ni, jin dengar. Dan jin dengar, tuan-tuan. So, bila mana jin tadi itu dengar, maka mereka pun pulang ke kampung mereka, pulang ke alam mereka, berjumpa dengan ketua-ketua mereka dan di kalangan bangsa-bangsa jin mereka. Lalu mereka mengatakan bahwasanya, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami tadi dengar ada orang baca Quran dan itu adalah satu bacaan yang cukup mengagum dan menakjubkan Allah. Mereka jadi takjub, seronok. Sebab lain macam, ini bukan tulisan daripada tulisan sastrawan negara, tapi ini ada tulisan daripada Tuhan yang Maha Rahman, subhanallah. Mereka kagum, tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah. Lalu mereka pun sampaikan kepada kaum, sebahagian mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Quran, sebahagian lagi tak beriman. Dia berkata apa, tuan-tuan? Wa anna minna salihuna wa minna duna zalik. Antara kami ada yang soleh. Mana soleh ni? Ada baik. Jadi kalangan jin pun ada baik, tuan-tuan. Dan di kalangan kami juga ada sebalik. Mana orang yang tak baik? Ada yang baik, ada yang jahat. Wa anna minal muslimun. Di kalangan kami ada yang Islam. Wa minna al-qasitun. Dan di kalangan kami pula ada yang sebaliknya. Mana yang bukan Islam, yang menentang Islam, itu di kalangan jin, subhanallah. Faman aslama, maka siapa Islam di kalangan kami, maka dia akan terselamat. Dan siapa yang kufur, mana yang qasitun, yang tidak Islam, maka dia akan disediakan neraka jahannam, subhanallah. Ni jin kata, tuan-tuan, ha? Jadi masya Allah, tabarakallah, jin tu pun peluk Islam di tangan Nabi SAW. Mereka bai'ah kepada Nabi, mereka peluk Islam. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran malam ni, masya Allah, cuba baca surah jin. Dan kalau tuan-tuan rasa nak baca dalam kereta, silakan. Confirm malam tu juga, tuan-tuan akan terkandas tepi jalan. Sebab ada sebahagian ya ustaz-ustaz kita yang pakar dalam ilmu-ilmu darul syifa, mereka mengatakan jangan baca surah jin dalam kereta. Kalau baca surah jin dalam kereta, nanti boleh accident. Ha, tu hati-hati. Sampai sekarang saya tak mau baca surah jin dalam kereta. Dah hafal surah jin, tuan-tuan, tapi duduk dalam kereta nak baca. Jangan ingat kalam tu. Ingat ustaz kata apa dia, jangan baca surah jin dalam kereta. Sebab kalau kau baca surah jin dalam kereta, jin nanti masuk dalam kereta, dia dengar kau baca. Kemudian apa? Akan menyebabkan kau accident. Ah, subhanallah. Sampai sekarang saya tak mau baca. Takut, tuan-tuan. Dan takut bukan apa. Nak percaya pun tidak, nak tinggal pun tidak. So ambil jalan tengah. Takut kalau baca betul pula ustaz tu kata, tu kau tak nak ambil pengajaran daripada ustaz. Dadah, subhanallah. Jadi kalau saya nak baca surah jin, saya baca di rumah, saya baca di masjid, baca dekat luar, tak nak baca dalam kereta. Sebab apa ustaz? Ya, teringat kata-kata ustaz tadi tu. Sekali kau baca, dia ada 28 ayat, tuan-tuan. Surah jin 28 ayat. Dua muka surat, tak panjang, tapi sikit. Ramai orang tak nak baca surah jin, tak nak hafal sebab dia takut dengan jin. Dia kata kalau aku baca surah jin, jin menjelma depan saya. Subhanallah. Apa berani nak tuan-tuan? Dalam surah jin ada satu benda yang cukup menakjubkan. Sekarang ni ramai orang cerita kiamat bila berlaku. Kiamat ni hampir berlaku. 20 kiamat, 21 kiamat, 22 kiamat, 23 kiamat, 24 kiamat dan mungkin kiamat sudah pun dekat. Jadi, apakah orang berkata itu tahu perkara gaib? Tidak. Siapa yang berkata tentang kiamat itu 20 tu 20 ni, maka orang tu tak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib cuma Allah Ta'ala, Allah saja, tuan-tuan. Adapun itu cuma mereka prediksi menurut daripada hadis dan peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam jagat raya ini, di langit dan di bumi. Contohnya tadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, sebelum masuk waktu maghrib pukul 7, saya keluar rumah pukul 7. Kan? Masuk waktu 7:30. Okay, lebih kurang setengah jam perjalanan di sini. Keluar rumah, tuan-tuan, tengok bulan purnama dah ada. Matahari belum terbenam, tapi bulan sudah purnama.
Ah, tengok tuan-tuan. Maknanya bulan pun tidak keluar hanya waktu malam, waktu siang pun dia keluar. Minggu lepas, Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan, saya keluar pergi hantar anak pergi sekolah. Belum lagi terbit matahari, bulan tu sudah ada. Ketika matahari sudah terbit, bulan pun masih ada. Maknanya bulan pun nampak waktu siang. Ia nampak. Itu antara tanda-tanda akhir zaman. Tuan-tuan, Allah dah sebut dah semua ni. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyarau ayatai yu'ridu wa yakulu sihru mustamir. Kenapa? Sesungguhnya telah terbelah bulan. Iqtarabatis sa'ah makna hampirlah kiamat. Nabi kata antara aku diutus Allah dengan kiamat seperti dua jari. Mana hampir. Berapa jarak, berapa lama, berapa tahun, wallah ta'ala wa'alam. Tapi memang hampir tuan-tuan, dekat. Cuma kita bersiap siaga saja. Dua ni katanya kan, macam ni jari. Nabi saat tunjuk jari pertunjuk dan jari tengah. Mana hampir. Hampir tu macam mana? Allah saja yang tahu. So disebut di dalam ini, di dalam surah Jin, ayat yang ke-25, 26, 27. Allah Ta'ala kata ketika Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang kafir, bahwasanya perbuatan buruk, ingkar dan dosa yang kamu buat kepada Allah dan kepada Nabi, maka akan diberikan ancaman apabila kiamat datang. Subhanallah. Ditanya bila kiamat wahai Muhammad, Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala, kul katakan wahai Muhammad, in adri aqaribun ma yu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Allah Ta'ala kata pada dia, katakan pada mereka Muhammad, aku pun tidak tahu apakah dekat sudah kiamat yang dijanjikan kepada kamu ataupun Allah Ta'ala nak bagi lambat lagi. Itu disebut ya. Kerana apa wahai Muhammad, kamu tak tahu perkara gaib kah? Ya, perkara gaib hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan saya jawab, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ilmu-ilmu gaib ataupun perkara-perkara gaib yang akan berlaku ataupun yang sudah berlaku zaman dulu, tiba-tiba hari ini kita tahu. Contoh, Nabi Muhammad dia dapat tahu kisah para nabi. Nabi Muhammad kan ummi. Jadi itu juga salah satu perkara gaib. Allah bagi dia Quran, dia tahu cerita Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub. Pokoknya semua nabi dia tahu. Kemudian Nabi SAW pula dapat tahu kisah-kisah ini daripada wahyu yang diberikan kepadanya melalui Jibril alaihissalam. Itu juga salah satu perkara gaib yang sudah berlaku, Nabi dapat tahu. Subhanallah. Allah Ta'ala kata alimul ghaib, perkara-perkara ghaib ini fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Allah tidak akan ajarkan, tidak beritahukan dan tidak zahirkan perkara ghaib kepada mana-mana orang pun, sesiapapun di kalangan makhluknya, illa manirtado, melainkan orang-orang yang Allah ridho. Maknanya ada perkara ghaib yang diketahui oleh manusia di kalangan hamba Allah, yang hamba Allah diridhoi oleh Allah tadi. Mir rusul, di kalangan para rasul. Macam mana? Antaranya Nabi Muhammad, Nabi Khidir. Saya sebut ya, Nabi Khidir tuan-tuan, ketika peristiwa dia dengan Musa, Nabi Khidir dapat satu ilmu yang mana Nabi Musa tak tahu. Datang Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir, nak ikut Nabi Khidir, nak belajar ilmu yang Allah ajar kepadanya langsung. Min ladunna ilma, daripada ilmu laduni. Maka datanglah Musa. Khidir pun benarkan dia ikut, tapi dengan syarat, jangan tanya apa-apa. Setiap kali apa yang aku lakukan, sehingga aku bertanya, sehingga aku beritahu padamu, kenapa aku buat begitu. Ketika sampai di perahu, maka Nabi Khidir bocorkan perahu itu. Nabi Musa marah tuan-tuan. Nabi Musa kata, eh kenapa bocorkan? Maknanya dia macam protes, tak setuju. Subhanallah. Aku dah beritahu, jangan tanya wahai Musa. Kena? Yang kedua, ketika mana anak-anak kecil sedang bermain, Nabi Khidir ambil budak kecil tu, dia pukul kepala dia tuan-tuan, dia putar kepala, mati budak tu. Nabi Musa kata, eh kau buat satu perbuatan yang haram. Maksudnya perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Ialah sebab Khidir bawa ilmu hakikat, Musa bawa ilmu syariat. Itu di sebahagian orang mengatakan. Yang ketiga, ketika tengok rumah nak hampir roboh, rumah dinding dia tu nak roboh, rumah anak yatim. So Nabi Khidir pun tolonglah
bagi berdiri teguh semula. Tolong tuan-tuan. Dan Nabi Musa kata, kenapa kau tak minta upah? Padahal tu rumah anak yatim. Baik Musa, aku dah bagi tahu jangan tanya dan jangan sekian-sekian. Maka sekarang inilah nah perpisahan antara aku dengan kamu. Sebelum kita berpisah, aku nak beritahu padamu kenapa aku buat begitu. Allahu Akbar. Dan ini dikatakan dia tahu perkara yang gaib. Itu pun Allah yang ajar. Illa man irtada mir rasul. Bila Allah Ta'ala ajarkan orang ini ilmu gaib, maka Allah akan hantarkan malaikat. Malaikat akan menjaga di depan, di belakang, kiri dan kanan. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka kalau Allah nak bagi kefahaman ilmu gaib kepada seseorang di kalangan orang yang Allah redha, di kalangan orang yang memang Allah pilih, maka Allah akan hantarkan malaikat supaya perkara gaib itu sampai pada orang itu dan dia dapat tahu perkara gaib tersebut. Subhanallah. Bukan semua orang tahu tuan-tuan ya, hanya orang-orang tertentu yang menjadi pilihan Allah. Illa redha, orang-orang Allah redha mir rasul, di kalangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebagai orang kata kiamat itu kiamat ini, ya kita ambil pengajaran. Mungkin boleh jadi dekat, mungkin boleh jadi hampir, mungkin boleh jadi lewat lagi. Itu Allah saja yang tahu. Dan semua itu ilmu Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Di 25-26 di dalam surah Al-Mulk kita biasa baca juga. Okey, mereka tanya pada Muhammad tentang kiamat. Beritahu pada mereka, kiamat-kiamat ni wahai Muhammad hanya tertentu pengetahuannya milik Allah. Tu kamu Muhammad, tugas saya menyampaikan saja. Kalau kiamat berlaku, ini akan berlaku. Masya Allah. So tugas Nabi menyampaikan. Semua kita pada hari ini sebagai da'i, sebagai pendakwah, menyampaikan sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan kepada orang lain. Kiamat kalau berlaku begini. Okay? Mubasyir dan juga munzir. Memberikan khabar gembira dan memberikan ancaman. Bagi orang buat amal soleh, dapat pahala lah. Bagi orang yang buat dosa, maka diancam siksa. Begitu. Jana bagi peringatan saja, masya Allah, tabarakallah. Di tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kisah jin tadi itu begitulah. Jana. Jadi tuan-tuan, bolehkah ustaz baca Quran surah jin tadi dalam kereta? Okey, tuan-tuan saya ambil jalan tengah aja ya. Dan nanti saya kata boleh kan, nanti orang pergi baca accident pula ada. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita ambil jalan tengah. Nak baca pun tak apa, tinggal pun tak apa. Jadi saya ambil jalan tengah, tak nak baca. Nak baca, kalau nak baca surah jin, baca di rumah. Begitu masya Allah. Sebab 28 ayat, lebih kurang 5 minit boleh habis surah jin. Jana? Takut kalau tuan-tuan baca pula di belakang rumah, takut jin pakai toceng keluar. Kan? Kalau tuan-tuan baca di Perak, jin Samsudin keluar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, jin juga satu makhluk Allah Ta'ala. Okay, nah? Mereka juga memiliki kekuatan, ada kekuatan dan ada beriman dan ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala sebut surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami hidupkan jin, tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah pada Allah. So sembahyang apa semua ni bukan manusia saja, jin pun ada juga. Semua beribadah ustaz. Iya, semua beribadah. Termasuk burung ke atas langit pun beribadah juga. Iya ustaz, burung pun beribadah. Nanan, boleh buka surah An-Nur. Surah An-Nur ayat 41. Allah Ta'ala kata, "Alam tara anna Allah tusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi wat tayr safat. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbiha wallahu 'alimun bima yaf'alun." Allah Ta'ala kata, "Apakah kamu tidak melihat setiap yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi semuanya itu bertasbih pada Allah, dan burung-burung yang terbang berbaris." Tengok, burung-burung yang terbang berbaris pun mereka itu juga adalah bertasbih pada Allah. Kullu, semua itu. Qada alima, sudah pun mengetahui cara solatahu, cara sembahyangnya, ibadahnya, wa tasbihah, dan cara bertasbih kepada Allah Ta'ala.
Ah sudah awak ada dia so gendang dah berbunyi menunjukkan waktu perang. Waktu perang kah waktu apa ni azan? Azannya bukan waktu perang, masya Allah tabarakallah. Jadi masuk waktu dah kan? Masya Allah. Azan kah? Terus, terus lagi. Jadi semua bertasbih pada Allah. Frog kata bertasbih, dia bunyi frog 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 tu bertasbih pada Allah kata Nabi. Okay, kelawar, kelawar dikatakan bahwasanya pernah ingin membantu umat Islam di Palestin. Okay, sehingga dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia kata apa dia? Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku satu kekuasaan boleh mengangkat lautan, satu kuasa yang boleh menguasai lautan, supaya saya angkat laut ini untuk menghampak musuh-musuh yang ada di Palestin, di Israel itu. Itu adalah kelawar. Jadi dua orang buat filem nama Batman. Subhanallah. Tuan-tuan, itu antara dikatakan makhluk Tuhan pun bertasbih. Kalau burung itu bertasbih, dah kita tak faham tasbihnya. Dan disebut ayat 44 surah Isra, surah Israel, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Taala kata setiap 7 lapisan langit dan bumi ini semua bertasbih pada Allah. Akan tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua bertasbih pada Allah, tapi kamu pak tak faham. Sebab apa tak faham? Sebab kamu tidak dikurniakan ilmu untuk memahami bicara binatang itu. Adakah ustaz orang ataupun manusia, hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang dikurniakan pada mereka kefahaman? Kalau burung ini ke unggas ini bertasbih, mereka tahu, mereka faham. Ada tuan-tuan. Ada ya. Semua dalam Quran ustaz. Iya, semua dalam Quran. Allah dah bagi tahu. Antaranya anak beranak namanya Daud dan Sulaiman. Kalau Sulaiman itu orang kampung macam bubu. Daud dan Sulaiman disebut ketika mana? Wahai Muhammad, ceritakan pada mereka kisah Nabi Daud AS yang memiliki kekuatan, kata Allah Taala. Dan sentiasa kembali pada kami. Zal'aidi innahu awab. Sentiasa kembali beribadat kepada kami. Itu yang Nabi selalu puji Nabi Daud. Kalau kamu nak puasa, ikut puasa style Nabi Daud. Hari ini dia puasa, esok berbuka. Tulat dia puasa, lusa dia puasa, tulat itu pula dia buka. Mana? Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa Nabi Daud. Kalau kamu sembahyang malam tahajud pun ikut cara Nabi Daud. Satu per tiga dia tidur, satu per tiga lagi dia bangkit sembahyang, satu per tiga lagi dia berzikir kepada Allah. Subhanallah. Tengok ya. Jadi ketika mana Nabi Daud AS kau ceritakan pada mereka Muhammad, Nabi Daud AS ini kami kurniakan kepadanya, fasakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyiyi wal isyraq. Gunung-gunung, bukit bukau, dia punya gaung itu turut bertasbih kepada Nabi Daud AS di waktu pagi ketika terbit matahari dan di waktu petang ketika terbenam matahari. Allah, gaung pun bertasbih. Tengok, faham juga gaung bertasbih. Watayrun mahsuratun kullu awab. Dan burung-burung unggas-unggas yang sedang terbang di angkasa. Ketika Nabi Daud bertasbih kepada Allah Ta'ala, mahsuratun, mereka berhimpun duduk. Nah, duduk tu macam mana ustaz? Mana hinggaplah mana-mana pokok kah, mana-mana batu, mereka berhimpun situ tu. Ramai-ramai tuan-tuan bertasbih, berzikir dengan Nabi Daud. Subhanallah, 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 subhanallah. Nabi Daud pula berzikir suara sedap, suara indah. Allahu akbar. Kita tuan nak berzikir juga, orang jauh lagi. Allah, itu tanda tak ikhlas berzikir ni. Kan? Jadi zikirlah tuan-tuan ya, biar insya-Allah Allah Taala kurniakan kepada kita macam Nabi Daud. Dan juga Nabi Sulaiman kata, wa warisa Sulaiman, ketika kami wariskan Nabi Daud punya kerajaan kepada Nabi Sulaiman, faqala, berkata Nabi Sulaiman alaihi salam, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayr wa tina min kulli syai inna hadha lawal fadlul mubin. Di surah An-Naml, surah semut. Tadi hak burung tadi itu okey, dan Nabi Daud tu surah Sad ayat 17 dan ayat 18. Adapun surah An-Naml ini pada ayat yang ke-16 Allah Taala kata kepada Nabi Sulaiman, ketika mana kami wariskan Sulaiman kerajaan Nabi Daud, dia pun jadi raja. Dia jadi raja tahun berapa tuan-tuan? 12 tahun.
Nabi Sulaiman jadi raja mengganti ayahnya umurnya 12 tahun. Sebagian pula mengatakan umurnya 13 tahun, muda lagi. Sama macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia menggantikan kerajaan ayahnya Muhammad Al-Fatih, tentera Osmania, Sultan Osmania pun umurnya 12 tahun. Muda Ustaz, mudahlah. Ya, nah? Sebab anak-anak muda umur 12 tahun belia-belia datang masjid dengar tengok Sultan Muhammad Fatih, Nabi Sulaiman sudah boleh menguasai kerajaan sedangkan umur mereka masih lagi umur dalam lingkungan UPSR. Subhanallah. Kita masih sibuk nak belajar Inggeris lagi ke tak? PPSMI ke PPSMU ataupun I love you, apa-apa ke bendanya lah kan. Oh, masya orang lain fikir macam mana nak berjuang nak tegakkan Islam. Hari ini semua orang nak hina agama kita. Ya, nah? Bukan hina agama saja, tempat suci Mekah pun dihina juga. Nauzubillah. Yang hina bukan orang kafir, orang Islam itu sendiri. Eh, malu kita tuan-tuan. Orang-orang yang menghina agama dia sendiri, orang itu dilaknat Allah. Nauzubillah. Nampak macam base je kan? Base apa tuan-tuan? Dilaknat Allah. Kau pakai baju jubah di Malaysia, tiba-tiba sampai di Mekah kau pakai telekung. Suka-suka aja nak tukar. Khunsa agaknya. Walaupun khunsa tak boleh suka-suka tukar tuan-tuan. Tuan-tuan. Masya Allah. Tak boleh suka-suka, kena ada. Waktu kita belajar dulu ilmu fiqah, siapa yang khunsa itu, dia mesti ambil satu daripada dua sifat itu. Kalau dia sifat laki-laki atau perempuan, contoh dia lebih kepada laki-laki, maknya kata lebih kepada laki-laki, okay, ambil laki-laki, makan ubatlah mana-mana, matikan hormat perempuan itu. Jadi biar dia bersifat dengan laki-laki saja, tapi dengan syarat tak boleh jadi imam. Kalau dia bersifat dengan perempuan, buang sifat laki-laki. Kalau dia boleh beli obat untuk besarkan dada dia, kenapa tak boleh beli obat untuk matikan hormon itu? Tuan-tuan, sedangkan kita sudah di dunia yang canggih. Contoh, kalau itu khunsa. Okay? Khunsa ni apa Ustaz? Ada dua. Ada dua apa? Jin dan manusia ke Ustaz? Tak. Dia ada burung dan dia juga ada? Aku pun tak tahu nak apa lah. Mana dua tuan-tuan? Dan so apabila khunsa, dia tak boleh sekejap aku nak jadi laki-laki, sekejap aku nak jadi perempuan. Eh, tak boleh lagu tu. Mana? Di Malaysia jadi laki-laki, sampai-sampai Mekah jadi perempuan. Allahu Akbar. Doa, ya Allah, depan Kaabah doa, aku tak puas hati, kenapa kau jadikan aku begini? Eh, jangan begitu. Syukur kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Masya Allah. Tuan-tuan, nampak macam best, tak best. Masya Allah, orang itu dimurkai Allah. Orang itu wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan ya. Jadi janganlah kita meniru perbuatan itu ya. Allah, tanah suci Mekah tu tempat mulia. Masjid Nabawi pun tempat mulia. Mana boleh ikut suka. Allahu Akbar. Kita laki-laki ikut cara laki-laki. Jangan pakai telekung. Saya waktu pergi Mekah hari itu, Masya Allah, tahun 2015 tak silap. Tuan-tuan ya? Saya pun pergilah pakai jubah. Okay, saya letak handset di poket saya lah, poket jubah kan. Subhanallah. Jadi berapa ramai orang minta sedekah, depa himpit saya tuan-tuan, semua pakai purdah warna hitam. Hitam himpit tuan-tuan, masya-Allah. Minta sedekah. Dua orang minta sedekah, yang di belakang tu masuk poket. Masuk poket saya. Allah. Dia pun ambil lah handset tu. Saya perazan, tiba-tiba handset tu pun jatuh. Dan dia tak sempat ambil dengan maksudnya dia tak sempatlah macam menyembunyikan cara penipuan pencurian dia itu. Saya pun perasan. Bila perasan, orang kejar dia. Rupa-rupanya bukan perempuan, lakilah. Oh tuan-tuan, kalau boleh buat begitu di Mekah, wish, bayangkan kalau tempat kita Malaysia. Kalau Mekah ini tempat tanah suci, kau buat apa terus dibalas? Kalau ada orang begitu tak takut dengan Kaabah, tak takut dengan Allah Ta'ala Tuhan Kaabah, Allah. Jadi maknanya, kalau bulan Ramadan nanti datang, cek betul-betul yang pakai telekung, laki-laki ke perempuan. Takut-takut beg kat depan hilang. Dan itu sudah berlaku. Orang pakai telekung, rupa-rupanya laki-laki. Allah. Allah. Na'uzubillah. Nabi SAW kata, dilaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa doa kita nak doa untuk menghindari orang macam ni Ustaz? Doakan dengan doa ni. Nabi Lut punya doa tuan-tuan. Surah Al-Ankabut ayat 30. Nabi Lut adalah Nabi yang Allah utuskan kepada kaum yang buat hubungan sejenis.
Laki-laki pergi laki-laki, perempuan pergi perempuan. So Nabi Lut doa pada Allah. Qala rabbing surni alal qaumil mufsidin. Wahai Tuhanku, tolong aku terhadap kaum-kaum perosak. Disebut begitu. Bagaimana sebut Al-Quran Al-Ankabut ayat 30. Oh my Lord, help me against the people of corruption. Ha, dia sebut bahasa Inggeris lagu tu. Aku main apa ya? Tak ada dah. Ustaz sebut apa tadi? Entah, aku pun main hantam. Dia kata, oh Lord, dia kata, wahai Tuanku, can help me, tolong saya. Against the people of corruption. Tolong aku terhadap kaum-kaum perosak, korupsi. So, mana-mana korupsi, orang-orang yang buat kerosakan, itu adalah orang-orang mufsidin. Kita kena baca doa, doa Nabi Lut. Qala rabbing surni alal qawmil mufsidin. Tolong kami, ya Allah. Bantu kami berhadapan dengan kaum-kaum yang mufsid, kaum-kaum yang perosak. Kenapa? Dan merosakkan. Na'uzubillah min zalik. Sebab kita sekarang berhadapan dengan liberal, tuan-tuan. Liberal. Liberal ni jenis aku buat, aku punya suka. Jadi begitu. Kau tegur aku, kau jaga diri kau sendiri. Tak payah jaga temikan saya. Ini kita hidup zaman orang kuat dengan undang-undang. Kau nak buat apa? Kalau undang-undang kata tak apa, engkau tidak bersalah, engkau benar. Walaupun Islam kata itu haram. So dia akan buat dan dia tidak ambil undang-undang Islam. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, kita berada kaum itu sekarang. Mana kita berada zaman di mana kebenaran nampak macam batil, yang batil nampak benar. Orang bukan lagi macam zaman Nabi. Orang buat mungkar dicegah, amar makruf nahi mungkar. Sekarang orang buat makruf, yang makruf dicegah, yang mungkar disuruh lagi. Disuruh tambah buat. Ni zaman dia, tuan-tuan. Yang orang buat kebaikan tu dihalang, tapi orang buat keburukan, kemungkaran, yang tu disebarluaskan. Biar ada isu besar supaya orang tidak fikir tentang agama, tentang Quran, dan orang tak mau dengar Quran. La tasma'u li hadzal Quran wa alqaw fihi la'allakum taglibun. Ayat 26 dalam surah Fussilat. Kata orang-orang yang ingkar pada Allah, kamu jangan dengar Quran ini. Kamu kena buat satu benda viral. Kamu kena buat satu benda yang kacau bilau. Ataupun satu benda yang orang hanya fokus pada isu itu saja. Supaya orang tidak ambil Quran, tidak dengar Quran dan tidak mau belajar Quran. Hari ini orang dah buat. Habis satu isu, isu satu lagi. Coronavirus bulan satu selesai. Dia tak ada selesai dah. Dia masuk bulan dua, virus. Nah, orang kuat sujud, namanya Sajjad. Subhanallah. Lepas bulan 2 habis, bulan apa lagi tuan-tuan? Isu apa lagi? Kalau semua orang ikut isu itu, siapa yang nak ikut isu Quran? Kalau orang semua ikut putaran isu yang dicipta, direka oleh orang kafir dan direka oleh orang-orang munafik yang ingkar pada Allah, supaya kita jauh daripada Quran, siapa nak dengar Quran? Sebab semua orang ikut putaran isu. Habis satu isu, okey, satu isu lagi timbul. Semua tadi yang isu satu ni, tinggalkan isu yang pertama, pergi isu kedua. Berimpun di situ, sembang, cerita, komen, macam-macam pendapat. Timbul pula isu tiga, tinggal isu dua, pergi isu tiga. So, isu satu dah hilang. Tak ingat dah. Tengok, orang punya psikologi. Orang punya permainan, bukan perang biologi, perang psikologi dipanggil. Supaya orang mengikut putaran isu kita. Mana bila orang ikut putaran isu kita, kita menang, mereka kalah. Sebab mereka boleh tewas dengan isu yang kita cipta. Sedangkan isu itu tidak ada benar dan betulnya. Bahkan tidak berpahala langsung. Subhanallah. Tengok siapa tertipu sekarang. Kita ke mereka? Kita, tuan-tuan. Kalau kita cerdik, kita akan ambil Quran. Kita akan baca Quran. Isu Quran lagi bagus untuk kita sebar luaskan. Kerana ia menambahkan iman, menambahkan ilmu dan menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang buat mungkar, buat ingkar, akan ada orang backup di belakang. Tuan-tuan ya. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi' sabilana. Orang kafir, orang ingkar pada Allah berkata kepada orang beriman, mu ikut jalan kami, cara hidup kami. Kalau kamu ikut kami, wal nahmil khotoyakum, engkau buat salah, engkau buat dosa, engkau buat mungkar, kau langgar undang-undang, kami tolong tanggung, kami tolong jamin. Berapa ramai orang kena tangkap bersalah mengikut undang-undang, tapi dijamin, diikat jamin, lepas.
Allah Ta'ala sebut Al-Ankabut. Tuan-tuan, ayat ke-12. Kalau kamu ikut kumpulan kami, kamu ikut cara hidup kami, jalan kami, kamu buat salah, kami akan tanggung. Sedangkan Allah Ta'ala kata, وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيَهُمِ شَيْءٍ. Bahkan mereka tak boleh tanggung sikit pun. Di dunia mereka boleh tanggung, tapi di akhirat sikit pun tanggungan untuk mengelak daripada azab api neraka tak tertanggung azabnya, tuan-tuan. Dekat dunia, itu sebab ada orang berani buat salah yang besar. Okay? Buat isu yang besar. Isu pula dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kerana ada orang belakang yang tolong tanggung dan tolong jamin. Dan ada perancangan yang begitu rapi untuk menjadikan isu ini lebih besar berbanding isu-isu yang ada di dalam Al-Quran Karim. Subhanallah. So siapakah mereka ini? Orang-orang jahat yang ingin menjauhkan manusia daripada Allah, yang ingin menghina agama mereka sendiri. So kita punya tugas, kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Fat, surah pembuka, ayat yang ke, tengok nanti ya, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Inna arsalnaka syahida wa basyira wa nazira lituminu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukra tawa asila. Kami utus kamu wahai Muhammad sebagai saksi. Kamu akan jadi saksi terhadap kekhianatan dan juga apa yang dilakukan oleh kaum kamu nanti. Kamu jadi saksi. Yang kedua, membasyir, beri khabar gembira orang beriman. Ini balasan ganjaran daripada Allah. Orang yang buat ingkar, ini nazir, peringatan daripada Allah, ancaman. Seorang orang buat dosa, kita tegur sebagai nazir, sebagai ancaman bagi mereka. Kalau buat begini, dimurkai Allah, menempah api neraka Allah Ta'ala. Tengok. Supaya wahai Muhammad, bila kamu beri peringatan begitu, lituminuna billahi wa rasuli, ada orang yang akan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu, dan untuk kamu tegakkan agama ini dan memuliakan agama ini, dan ada orang bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Bayangkan kalau ada mungkar, orang tak pergi tegur. Jadi masya Allah, dia katakan, ah, orang pun tak ambil pedulilah tentang agama ni, eh, kan? Jadi kita tetap ambil peduli. Okay, nah? Kita tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu perbuatan-perbuatan sunnah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, insyaallah binillahi subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, okey, dah pukul 9 dah, kita sambung bulan akan datang pula. Okey, nah? So jangan lupa tadabbur Quran ini ya, insyaallah. Amalkan doa tadi ayat 30 dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29. Okey, surah Spider. Ankabut ya, Spider. So dalam Quran dia ada surah Marvel. Surah Marvel, X-Men, contoh surah Al-Ankabut, Spider, surah An-Namlu, Semut, Ant-Man, surah Hadid, Iron Man. Kemudian subhanallah. Banyak ya. Nanti kita akan ajar lagi, tuan-tuan. Ada lagi Tur, surah Tur. Okey, surah ke-52 di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan siapa hafal insya-Allah, nah, Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya, okay, ilmu-ilmu yang begitu mengkagumkan. Ada ilmu yang dia akan dapat, orang lain tak tahu. Nah, bukanlah siapa hafal dia jadi Marvel terus, tak. Tak, jangan ada niat macam tu ya. Nah, niat kita bila hafal Quran tu, masya Allah, kita makin dekat pada Allah, makin boleh manfaat kepada orang lain. Dan kita, sepatutnya kita mengambil pengajaran daripadanya, dan kita beramal segala perintah daripada Al-Quran dan larangan daripada Quran sama-sama kita tinggalkan insya Allah. Jadi amalkan doa, Rabbi surni alal qawmil mufsidin. Wahai Tuanku, tolong aku untuk menghadapi kaum-kaum yang perusak. Siapa yang terus melakukan kerosakan ini, tak mengira tempat, tak mengira waktu, tak mengira keadaan, tempat mulia kata tak mulia, tempat yang yang orang muliakan kata pun tidak, dia tetap buat perkara mungkar, nanti Allah bagi bala, tuan-tuan. Na'udzubillah. Jangan. Bala kalau kena, bukan kena seorang yang buat, kena semua. Siapa yang ada bersama dengan dia, kena semua. Kalau zaman Nabi dulu, kalau Allah nak bagi bala, Allah bagi keluar dulu Nabi. Allah bagi wahyu dulu, Nabi Lut, kau keluar waktu malam. Malam-malam yang paling jauh waktu orang tidur tu kau keluar. Sebab awal pagi aku nak bagi binasa kaum Sodomi, kaum Sodom. Betul tuan-tuan, Nabi Lut keluar, betul-betul kaumnya hancur binasa. Allah angkat bumi ni, diterbalikkan masya Allah, lalu dihempakkan kepada kaum Sodom.
Mati mereka semua, Ustaz. Mati. Termasuk laut. Jadi laut mati terus. Subhanallah. Allah Ta'ala kata pada dia, فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِزَمْبِي. Aku hancurkan mereka sehancur-hancurnya dengan sebab dosa yang mereka buat. Allahu Akbar. فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ. Ada di kalangan mereka yang kami binasakan dengan kami tenggelamkan di dalam bawah bumi. Dan wa minhum man arsalna alaiha hasiba, ada yang kami datangkan angin taufan yang kencang, berputar angin itu, lalu orang pun tuan-tuan akan ikut terbang. Nak kata kuatnya angin taufan tu, sampai manusia pun boleh ikut terbang, anjing, lembu ikut terbang. Bila terbang-terbang berputar-putar tuan-tuan, jatuh kat bawah, yang tinggal cuma badan, kepala pecah. Kaum siapa kena ni tuan-tuan? Kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Yang ketiga, wa minhum man akhazathu sayha, ada yang kami datangkan dan kami binasakan mereka dengan angin ataupun disebut sebagai suara yang cukup kuat, yang bila mana kedengaran suara itu telinga jadi sakit, berdarah dan sampai ke jantung, dan orang yang sakit jantung mati terkejut. Suara kuat, tuan-tuan. Di Jazair baru-baru ni keluar suara daripada laut, nama suara itu daripada ikan paus di Jazair, tuan-tuan. Subhanallah, sangat kuat suara itu. Allahu Akbar. Dan suara ini sudah berlaku pada zaman tersebut, zaman-zaman kaum-kaum yang membinasakan, kaum-kaum yang mendustakan para nabi dan rasul. Wa minhum man aghraqna, dan ada di kalangan orang yang kami binasakan, kami tenggelamkan mereka di dalam lautan. Antara siapa ditenggelamkan? Nabi, kaum Nabi Musa, Fir'aun dan juga Haman, dan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nah, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu yang yazlimu anfusahum. Allah Ta'ala kata, bukanlah Allah yang menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Oleh kerana mereka zalim pada diri mereka sendiri, maka kami binasakan mereka. Allah sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini disebut ayat 40 surah Al-Ankabut. Jadi tuan-tuan, kita kena bersyukur kalau ada pendakwa, penceramah yang berikan mubasyir dan nazir, kerana ia menyambung lidah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena berhati-hati kalau kaum-kaum perosak sudah bangkit, sudah dibela dan sudah berleluasa, itu petanda Allah nak berikan bala dan musibah. Kalau tidak ada orang mencegah kemungkaran, itu satu petanda Allah akan turunkan bala. Nauzubillah. Kita doa pada Allah. Okey, kalau orang buat mungkar, kita akan pergi cegah kemungkaran itu. Kita tetap buat yang makruf. Kalau orang buat makruf, ya kita buat makruf. Kalau orang buat mungkar, kita nak ikut buat mungkar juga? Tak, tetap buat makruf. So, kita tetap dengan pendirian di mana Islam berputar, kita ikut Islam itu. Jangan ikut di mana isu berputar, kita ikut isu itu. Siapa ikut isu, dia mudah dimanipulasi, mudah untuk ditipu dan mudah untuk dipahami psikologi pendirian hidupnya. Itu bahaya, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadilah manusia cerdik, jadilah manusia punya pendirian, tetap istiqamah dengan Quran. Wa allawi istaqamu ala tariqati, siapa yang tetap istiqamah atas jalan kami, jalan Islam, atas tariqat, ala tariqati, atas tariqat ini kata Allah Subhanahu wa taala, maka yaslukhu, maka dia akan kami kurniakan perjalanan yang mudah. Dan la'asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan kurniakan punya hidup mewah, kami akan kurniakan rezeki melimpah ruah dan sebagai ujian pada mereka. Ini disebut surah Jin tadi ayat 16. Jumpa insyaAllah. Mana siapa tetap istiqamah atas jalan tariqat, atas jalan Islam, jalan Nabi, insyaAllah Allah akan berikan padanya kehidupan rezeki yang luas dan kehidupan yang mewah berdasarkan apa yang Allah redoi, insyaAllah binillahi subhanahu wa ta'ala. Wallah ta'ala wa'alam bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafa an-nahar waj'alhu lana
Ya Rabbal Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Takbir. Allah.